Pemirsa, selain memperlakukan sistem ganjil genap bagi kios pedagang Tanah Abang, Pemprov DKI juga mewajibkan para pedagang menjalankan tes massal COVID-19. Pemeriksaan massal ini merupakan perluasan setelah ditemukannya 3 warga di kawasan Pasar Lontar yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jika ada pedagang yang hasil rapid testnya reaktif COVID-19, pedagang akan diminta untuk mengikuti tes swab. Sementara jika ada yang terkonfirmasi positif COVID berdasarkan hasil swab, maka yang bersangkutan akan diminta melakukan isolasi mandiri ataupun dirujuk ke rumah sakit. Tes massal pedagang ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, terutama di pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini. Jadi tujuannya adalah, ini adalah Kampung Bali, adalah kita untuk kelurahan waspada COVID ya. Dan juga untuk pasar ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Karena memang yang seperti kita ketahui, kemungkinan besar ada bisa saja terjadi penularan di pasar, banyak sekali terjadi. Sehingga kita berharap dengan adanya screening ini dapat memutuskan mata rantai di sekitar Kampung Bali Tanah Abang ini. Kalau positif hasil swab nanti kita dapat, kita akan koordinasi.